Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan pasca terjadinya tabrakan antara dua unit kendaraan besar di sekitaran Samoja, Patung Kuda, Sumedang Selatan. Saat ini sedang dilaksanakan evakuasi oleh tim Derek Badak 55 bersama Polres Sumedang, dan telah dilaksanakan pembersihan solar oleh tim Pusdalop BPBD Kabupaten Sumedang. Untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di sekitaran TKP, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 maupun selebihnya dilakukan buka tutup. Ya, beginilah Tribuners kondisi arus lalu lintas di kawasan lingkungan Salaruma, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, pasca kejadian kecelakaan lalu lintas antara dua unit tronton. Baik, dapat kami sampaikan kembali Tribuners, dua unit tronton terlibat kecelakaan di lingkungan Salaruma. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 04 tadi, namun seorang pengendara tronton bermuatan air kemasan yang berplat nomor D9236 PC terluka akibat terjepit di dalam kendaraannya. Baik, buntut dari kejadian ini, aparat dari Satlantas Polres Sumedang memberlakukan sistem tutup buka di lokasi kejadian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.